So untuk cat kan, kita jangan tekan je tau. Ha, kita lepas, ok? Tekan lepas, tekan lepas. So aku start lah. SP2. Okay geng, so hari ni aku nak cat aku punya side mirror. Barang yang kita beli jimat, mestilah kita kena jimat kan. Kasih orang cat RM200, kalau sendiri cat RM20. Pakai Samurai. Pertama sekali kena minum Starbucks dulu. Hari tu aku pergi beli cat Samurai. Lepas tu aku nak cat ni. Ni kalau boleh cat sendiri, kita cat sendiri lah. Putih okey juga, tetapi kalau nak bagi hitam kan, baru hitam premium. Tapi first aku kena ubah kereta ni dulu. Sebab dah malam kan, tak boleh cat dekat luar. Takut tak nampak, lampu tak ada. Kita kena spray dekat tengah-tengah ni. Takut kena kereta, so aku kena ubah dulu. So hari tu aku ada beli barang ni. Ni untuk bukan anjing punya, ni orang punya. First aku ingat kan untuk anjing punya, sebab nak hang dekat leher kan. Ni dia macam ni, dia hang dekat leher sini. Korang boleh snap kan korang punya action cam dekat sini. Senang sikit. Ni kalau nak buat vlogging POV kan, POV. Sekarang orang dia suka POV, point of view, person of view. So pakai ni lah. Ni macam hang anjing punya ataupun kucing punya rantai. So sekarang aku boleh snap kan kamera aku macam ni. Senang sikit. Nampak tak? So pertama sekali sebelum kita cat, kita kena perlukan surat khabar. Ataupun sekarang surat khabar dah pupus, tapi bapa aku dia ada main mahjong kan. So dia bawa balik kertas putih macam ni. So boleh lah aku balut-balut dekat sini guna masking tape. Baru kita cat. Barang yang kita perlu adalah masking tape ni. Kalau korang tak nak buka side mirror, korang boleh pakai ini. Senang sikit. So sekarang nak make sure aku nak tapekan tempat yang putih sampai sini je. Sebab actually kita nak tape sini semua. Ini pun nak tutup juga. Kita tutupkan dekat sini. At the first korang just masking yang kecil dululah. Jangan bagi angin dia lepas kan. Macam ni dulu. So cat sendiri bukan tak boleh, boleh juga. Tapi depends on barang apa. Kalau nak cat sebiji kereta memang tak boleh. Tapi benda yang kecil je ni, korang tengok dia punya surface. Dia punya surface actually kalau nak cat okey, sebab dia tak licin. So korang kalau nak cat satu layer, lepas tu bagi kering, dua layer, tiga layer, aku rasa dia okey. Tapi tak apa, kita try tengok dia punya result nanti macam mana. Okey. So nak tutup atas pula. Kertas ni ramai Cina je tau. Ni kertas majung ni. Sekarang ni tahun 2023. Korang kalau nak cari surat khabar, memang rare sikit lah. Surat khabar susah nak dapat. Kertas ni besar, tak payah duit lagi. Orang tengah main mahjong, lepas tu mereka nak buang, bapak aku ambil balik bagi saya. Okay, sekarang kita kena selit dalam. Macam ni. Okay, macam ni kan, senang. Kita buat sebelah lagi. Sekarang aku nak repeat balik step yang sama yang kita buat di sebelah pertama tu. Ni pun Mak Saleh-Mak Saleh pun banyak dia buat sendiri. Mereka mana yang bagi orang cat. Tapi after keputusan keluar, macam tahi je guys, tahi. So harap-harap aku punya lebih baik daripada Mak Saleh lah. Dia tak macam tahi, okay. Ayah geng, aku tak perasan. So actually kan, terus buka pintu, kita tape dekat sini, senang sikit. Dekat sini dalam. Kalau tidak nanti, buka pintu sini jadi hitam pula. Okay, kita tape dekat sini. Okay, so dekat sini ada lubang-lubang sikit. Kita kasih tutup kan. Sebab side mirror ni kan, kalau korang nak buka, dia punya door panel semua kena buka. So dia leceh sikit. Okay, in case korang nak komen-komen, apa tak nak buka side mirror ni terus? Bukan, tak nak. Kerja banyak.
Okey, so yang macam ni sikit-sikit pun aku tak nak lepaskan. Kita tutupkan. Okey, sekarang kita nak buat cermin pula. Okey, lepas tu baru kita potong. Penat. Bagi air lepak setabak dulu guys. Hisap vape dulu. So inilah prosesnya, belum cat lagi. Ataupun dekat subtitle kan, topik, aku boleh declare juga cat RM20 tapi nampak macam cat RM200. Disclaimer dulu, nanti cat tak cantik kan. Nanti kalau cat okey cantik, aku boleh letak title macam tu. Okay, sekarang aku nak start proses. Tapi macam Mak Saleh cakap lah, do not try this at home. Please attempt by your own safety. Lu Adrian ni seorang graffiti masa budak hip hoppers kan. Adrian suka cat dinding. So Adrian adalah skill-skill sikit kan. Jom kita start. Apa-apa pun hitam itu premium. So kenalah pakai glove dulu kan. Nanti tangan kotok-kotok. Baru premium guys. So untuk cat kan, kita jangan tekan je tau. Kita lepas. Okay, tekan lepas, tekan lepas. So aku start lah. First layer tu jauh sikit. Dekat-dekat nanti dia meleleh. Ya, kalau kurang cap jauh-jauh kan, jauh sikit kan, dia memang okey, kena ulang banyak kali. Okey, cantik, sebelah lagi. Ingat lah, jangan dekat sangat lah. So geng, aku rasa aku boleh pergi buat pengecat kereta juga. Aku pakai tin RM20, aku charge RM200. Untung banyak tau, untung 80% guys. Kau tengok, hitam itu premium. Ada lagi sikit, okay. So untuk proses, aku rasa kita kena repeat dalam 3 kali. Kita tunggu dia kering, lepas tu kita buat sekali lagi. 5 minutes later. So geng, sekarang dia punya layer pertama dah okay. Aku rasa kita cat layer yang kedua. Okey, cantik-cantik. Kita kena cek tengok setengah tempat dia tak kena cat kan. Puh guys, cantik ho si Melayu ho jo siao. Gua sendiri nampak pun mau toceng oh guys. Nyeo, ni bawah. Nyeo. Lepas tu kalau korang nak life hacks kan, life hacks, korang just letak stiker spoon dekat sana. So jadilah spoon kan, spoon kan. Letak stiker spoon dekat sini. Beli dekat Shopee, letak stiker spoon dekat sini. So dia akan jadi spoon. Kepala bapak engkau. Cat RM20 macam cat RM200. Korang tengok sendiri kualiti dia, cantik kan. Tapi belum final lagi, nanti kena buka semua. Tadi aku cat 2.5 layer. Dia kiranya 2.5 layer lah. Aku tak nak cat 3 layer. Dia 2.5. 2.5 layer. Ada special sikit. Okay, dia baru cantik. Lama dia nak kering. Sementara nak tunggu dia kering, aku tunjuk sikit siroko. Sebab ramai request siroko lama tak nampak kan. So siroko berada di sini. Ini actually dia bukan 2.0, yang ni 1.4. Sebab ini untuk bini bawa. Ni bini punya kereta ni actually. So aku convert kan, dia punya depan, bagi dia type R. Type R tu Honda, tapi R juga, R line lah, R line, okay. Siroko R, tengok logo pun R dekat sini. Logo R, lepas tu bumper R. Sebab kalau 1.4 dia nampak bulat, dia nampak macam sexy lady. Sexy lady. So kita convert kan jadi dia macam bad lady. Bad lady bermaksudnya dia tajam-tajam sikit lah. Dia macam perempuan yang jahat sikit. Dia garang sikit. Lepas tu side mirror ni aku tak tukar. Skirt tepi saya tak tukar. Dan remain tak ada itu diffuser, disebabkan kereta ni dia rendah sikit. Adjustable tak tukar, cuma sport spring sahaja. So dia sudah rendah. Okay, tengok depan ni rendah.
Tapi bunyi syok juga. Bunyi exhaust aku pakai Max Racing. Belakang sini gelap sikit lah. Gelap sikit. Tapi harap korang nampak. Spoiler ni dia Scrabrens Frambre. Dia datang daripada Germany ya. Okay. Lepas tu bonet dia tak ada Scrabrens Frambre. Bonet ni tak ada. Tapi dia punya skirt ni. Ini dia bukan Scrabrens Frambre. Dia Scrabrens Frambre. Yang ni. Okay. Untuk di situ jarang Scrabrens Frambre. Dia cuma bonet aja. Yang ni bonet pun dia Scrabrens Frambre. Ni. So untuk side mirror kan, saya sarankan korang jangan pergi letak stiker Scrabrens Frambre. Disebabkan nampak hodoh. Kalau boleh cat hitam okey. Jangan sengaja pergi letak itu tipu-tipu punya itu Scrabrens Frambre. Dia nampak macam lala. Macam Cina cakap lah, lala cai. Korang nak jadi lala okey lagi. Korang jangan jadi kiki lala ataupun jadi siham. Jadi siham macam kerang tu, habis lah guys, habis. So sebagai orang, kalau korang jadi lala, korang punya girlfriend pun mesti lala. Lala, kiki lala. Ini macam. So kalau korang adalah seorang yang siham, kerang, girlfriend korang mesti jadi kerang juga. Dia punya type tu, type kerang juga. Tetapi kalau boleh, korang jadi kepah. Kepah ataupun oyster dia atas sikit. Dia nampak high end sikit. So girlfriend korang akan ikut korang jadi oyster. Ataupun kepah lah. Okay, lebih baik daripada kerang kan. Lala. Mungkin korang ada sedikit tak faham kalau Melayu. Tapi kalau korang ada member Cina, korang bagi tengok video ni. Mesti mereka tahu apa tu lala. Kiki lala. Okay, sekarang check tengok. Aku nak check tengok. Make sure dia dah kering-kering. English kita panggil dry. Okay, dry. Dia tak boleh macam perempuan wet-wet lah. Dia kena dry. Baru boleh cabut kertas ni. Dia make sure dia kena dry. Dry. Kita check sebelah. Sini make sure dia dah dry. Okay, dry. Okay, cantik-cantik. Dry. So, sekarang aku nak buka plastik dia. Aku rasanya jangan tangan gatal tu. Bagi tunggu sekejap lebih baik. Lebih baik bagi dia kering, baru kita buka. Jangan tangan gatal guys. Nanti hancur, aku sepak muka aku sendiri. Alright gang. The momentum of truth. Momentum. You look so gorgeous. Apa jadah momentum? Moment of truth. So sekarang aku nak cabut lah. Aku nak cabut plastik ni. Kertas ni. Kita cabut tengok. Woi, kepala bapak dia Hong Chou Xiao. Tengok dekat sini, aku lupa nak cat. Ni dah perfect ni. Tapi dekat sini, astaga. Aku dah balut kan. Dah spray sini sikit-sikit. Okay, dah kau tim. Cun, okay, aku rasa boleh cabut dah kot. Okay, nice guys. Nice. Okay gang. Proses cat cermin dah siap. Nice and clean. Spoons bags. Okay. Hitam modified sendiri. Cantik kan? Sini belum buka lagi. Lupa. Okay. Tidak nanti bawa kereta tak nampak pula. Ni aku nak amaran bagi korang. Kereta sebiji korang janganlah cat. Yang setempat ni korang boleh cat lah. Kecil-kecil kan. Besar-besar punya jangan lah. Actually untuk lift depan ni aku cat sendiri tau. Ramai orang tak tahu. Bukan kedai. Aku pakai cat sendiri. Day 2. Selamat petang guys. Okay, sekarang kita boleh tengok lah dengan cahaya. Dia punya quality RM20 versus RM200.